Pengawasan warga negara asing atau orang asing di Kota Tarakan nampaknya diperketat, namun ada kemudahan untuk melaporkannya. Hal ini dilakukan Imigrasi Tarakan dengan meluncurkan sebuah aplikasi pelapor orang asing yang dikhususkan bagi pengusaha hotel. Warga negara Zimbabwe betulan deh. Humas Imigrasi Kota Tarakan Syahrudin menjelaskan, sebelum adanya aplikasi, pengusaha hotel harus melapor ke kantor imigrasi secara manual. Namun kali ini, aplikasi dapat memudahkan dalam melapor di Indonesia. Dengan aplikasi ini, pihak hotel sudah dapat mengisi dan mengirim data WNA secara langsung. Sehingga pihak imigrasi juga dengan mudah melakukan pemantauan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia. Jadi secara real time mereka tuh bisa langsung melaporkan. Pada saat orang asingnya check-in itu bisa langsung dilaporin. Kenapa kita gunakan ini? Karena pertama itu ialah waktu. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini waktunya lebih cepat gitu. Dan data-data orang asingnya dapat kita pantau. Misalnya di hotel A ada berapa banyak orang asing yang nginep, di hotel B ada berapa banyak orang asing yang nginep. Jadi kita lebih kuat dalam hal pengawasannya. Dari barcode yang ada di password tersebut, kita bisa tahu nih datang ke Indonesia-nya kapan, terus dia menggunakan izin tinggal apa selama di Indonesia. Tui Muhammad melaporkan.